Memasak nasi merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Untuk memudahkan proses memasak, banyak orang yang memilih menggunakan rice cooker. Namun, perlu dipertimbangkan bahwa rice cooker yang hemat listrik dapat menghemat biaya pemakaian listrik di rumah. Untuk itu, carilah rice cooker terbaik yang konsumsi listriknya rendah. Rice cooker terbaik tidak hanya memiliki kemampuan memasak nasi saja, namun juga bisa digunakan untuk menghangatkan makanan atau memasak jenis masakan lain. Bagi Anda yang saat ini sedang mencari rice cooker terbaik dengan harga terjangkau, berikut info Prabot akan mengulas 10 rekomendasi rice cooker terbaik yang bisa Anda pilih. 1. Cosmos CRJ3306. Rice cooker Cosmos CRJ3306 dilengkapi dengan fitur-fitur lain seperti timer, indikator daya, dan sistem overheat protection yang akan mematikan rice cooker secara otomatis jika terlalu panas. Alat penanak nasi yang dijual dengan harga Rp236.000 ini memiliki desain yang stylish dan elegan, sehingga akan terlihat cantik jika dipajang di dapur Anda. Selain itu, rice cooker Cosmos CRJ3306 juga mudah untuk dibersihkan karena terbuat dari bahan stainless steel yang tahan karat dan lapisan anti lengket pada panci nasi. Dengan semua keunggulan tersebut, tidak heran jika rice cooker dari Cosmos ini laku di pasaran. 2. Philips HD3138. Dengan harga yang dibanderol sebesar Rp589.900, Philips HD3138/33 rice cooker dilengkapi dengan pelapis baku Hanseki 5 lapis yang canggih. Pelapis tersebut diklaim 6 kali lebih keras dibandingkan lapisan normal, sehingga panci yang digunakan bisa bertahan lebih lama. Selain itu, rice cooker ini juga dilengkapi dengan sistem pemanas 3D yang memastikan setiap butir beras termasak sempurna hingga 48 jam. Selain itu, bagian dalam panci ini juga dilengkapi dengan gagang anti panas yang memudahkan saat memasak. Body rice cooker terbuat dari stainless steel yang awet untuk kinerja yang tahan lama. 3. SEKAI CMW520. SEKAI CMW520 memiliki body yang terbuat dari stainless steel. Rice cooker ini terasa kokoh dan tahan lama. Selain itu, watt yang dibutuhkan oleh rice cooker ini terbilang rendah, sehingga dapat dioperasikan oleh semua kalangan. Dilengkapi dengan teknologi 3D heating element, yang membuat makanan tidak mudah basi dan bisa tahan hingga 48 jam. Rice cooker ini juga dapat beroperasi di tegangan listrik rumah tangga yang rendah. Panci penanak nasinya terbuat dari bahan berkualitas yang tidak mudah lengket, tergores, dan mudah dibersihkan. 4. Kirin KRC087. Kirin Rice Cooker KRC087 adalah penanak nasi 3-in-1 yang dapat digunakan untuk memasak, mengukus, dan menghangatkan nasi. Rice cooker ini memiliki kapasitas 1 liter dan dapat dioperasikan secara sederhana melalui panel pada bagian depan yang memiliki 1 tuas untuk mengoperasikan penanak nasi dan 2 lampu indikator sebagai penanda proses pada rice cooker. Ini akan memudahkanmu untuk mengetahui ketika nasi telah matang. Kirin Rice Cooker KRC087 memiliki bodi yang kuat dan kokoh dengan inner pot, panci nasi, yang terbuat dari aluminium dengan lapisan anti lengket, non-stick. Lapisan ini akan mempermudah proses pembersihan dan perawatan rice cooker. 5. Oxone OX816. Penanak nasi elektrik dari Oxone ini dapat melakukan 3 hal, yaitu menanak, menghangatkan, dan mengukus. Dibanderol dengan harga Rp597.000, Oxone OX916 memiliki kapasitas 1.8 liter, pas untuk memasak nasi porsi keluarga. Seri Mars Rice Cooker tersedia dalam 2 pilihan warna, merah dan ungu. 6. Miyako PSG607. Produk Miyako yang direkomendasikan kali ini adalah Miyako PSG607 yang hanya membutuhkan daya listrik 300 watt saja saat memasak nasi. Saat menghangatkan, kebutuhan listriknya hanya sekitar 50-60 watt. Harganya juga relatif sangat terjangkau, sehingga hemat di awal dan saat pemakaian.
dijual dengan harga Rp236.250. Rice cooker ini memiliki kapasitas 0,63 liter, dan dengan kapasitas tersebut, nasi yang dimasak oleh Miyako PSG607 cukup untuk memberi makan 5 hingga 6 orang dewasa. Panci penanak nasi dilapisi teflon dan selain bawaan rice cooker, Anda juga bisa membelinya secara terpisah. 7. Bolde Super Cook Palladium. Memiliki ukuran yang mungil dengan kapasitas 0,6 liter Bolde Super Cook Palladium dijual dengan harga Rp350.000. Berdimensi kecil sehingga tidak akan memakan banyak tempat di dalam kamar kos. Terutama jika kamar kosnya kecil, kapasitasnya cukup untuk porsi makan 2 orang. Seperti kebanyakan rice cooker berkapasitas kecil, Bolde Super Cook tidak menyedot banyak daya. Konsumsi listriknya hanya 200 watt. Tentu tidak akan menjadi masalah jika kamar kosmu memiliki kapasitas listrik di 900 watt. 8. Akebono MC1688. Memiliki desain yang mungil dan praktis, rice cooker mini Akebono MC1688 bahkan bisa dibawa camping. Dijual dengan harga Rp380.000. Rice cooker ini memiliki kapasitas memasak hanya 0,3 liter beras dan nasi yang dihasilkan mungkin hanya cukup untuk sekali makan, atau maksimal 2 kali. Proses memasak nasi juga relatif cepat, hanya dalam 20 menit saja sudah selesai. 9. Miyako MCM509. Siapa yang tidak mengenal Miyako? Brand ini sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Miyako MCM509PS dilengkapi dengan sistem pemanas 3 sisi, yaitu di bagian atas, tengah, dan bawah untuk menyajikan nasi lebih cepat dengan tingkat kematangan yang merata. Dengan konsumsi daya 395 watt, rice cooker ini juga terbuat dari plastik dan bahan panstray, yang membuatnya ringan dan mudah dipindahkan. Selain memiliki fungsi untuk memasak nasi, Miyako MCM509PS juga dilengkapi dengan teknologi lain seperti fitur steaming dan fitur pemanas otomatis. 10. Cosmos CRJ1031. Cosmos CRJ1031 adalah salah satu rice cooker terbaik yang memiliki fitur-fitur menarik. Meskipun ukurannya kecil, rice cooker berkualitas terbaik dari Cosmos ini dapat digunakan tidak hanya untuk memasak nasi, tapi juga memiliki 4 fungsi lainnya, yaitu quick cook, standard cook, dan instant noodle. Dengan fitur-fitur tersebut, Anda dapat dengan mudah memasak mie instan tanpa repot memasaknya dengan kompor. Semua fungsi ini dapat dioperasikan dengan panel digital yang tersedia di bagian depan produk. Salah satu rice cooker terlaris Cosmos CRJ1031 ini dapat Anda dapatkan dengan harga Rp337.700. Nah, itulah deretan produk rice cooker terbaik dari berbagai merek, yang bisa Anda jadikan referensi saat ingin membeli produk penanak nasi dengan fitur multifungsi, serta hemat listrik. Dari ke-10 rekomendasi tersebut, mana yang akan Anda pilih? Cek link pembelian yang ada di deskripsi.